Oh, banyak rambutan. Saya berbuah di belakang bilik, guys. Belakang rumah saya banyak rambutan berbuah, tengok. Ah, itu dah kuning, guys. Tengok. Ah, ada kuning. Okey, tapi saya bukan nak cerita pasal buah rambutan saja, guys. Ah, yang saya nak ceritakan ni, guys. Tunggu, guys, ya. Saya bawa nanti. Ah, saya nak bawa tuan-tuan, puan-puan, kawan-kawan pergi sana. Tu yang tergantung sana, guys. Ah. Ah. Ini, guys. Ah. Ini adalah buah apa, guys? Tengok. Ah, belah kaban. Tengok. Oh, cantik buah ni. Tapi ini masih mentah lagi. Untuk pengetahuan anda semua. Ini adalah buah markisa, guys. Markisa. Ini saya tanam dulu hampir penghujung PKP, guys. Saya tanam di sana. Pohon dia di sana, guys. Di sana dia punya pangkal. Di bawah sana. Dan di sana satu, guys. Lama, lama sudah. Tengok dia sampai merayap ke atas pokok rambutan, guys. Sini dia punya akar, tengok. Nah, akar ini. Nah. Menjala ke sini. Ya, ini buah dia. Tengok buah berhasil juga. Tapi lama tunggu, sekarang ada hasil ya, sikit ada buah, tapi tak banyak lah, guys. Tak banyak buah dah. Tapi ada yang masak deh, guys. Saya ambil tadi yang masak, ada sini tadi ada masak, guys. Ada satu masak, guys. Actually ada dua tiga masak tadi. Saya ambil ini. Buah markisa. Nah, ini masih mentah lagi. Belum cukup masak. Ada banyak buah, mungkin lebih 10 biji, eh. Banyak lagi, mungkin atas tuh banyak lagi buah deh. So, belum masak lagi, tengok. Nah, macam buah apple, macam buah green apple. Macam green apple. Belakaban. Ada hasil sudah. Tengok nah. Nah, ini rambutan. Rambutan pun sudah berbuah di belakang rumah saya, guys. Di rumah saya belakang. Ini kapos ya belakang ni. Di belakang ni lah. Banyak juga buah rambutan saya ni. Masih hijau. Ini rambutan kuning, guys. Tadi ada yang kuning. Tadi saya ada ambil video tadi. Di sini banyak rendah-rendah, guys. Oh, banyak buah dari tahun ni. Wih, rezeki ni berkat. Berkat. Berkat Tuhan. Sambil menunggu rambutan masak. Buah pun masak. Tengok anak sepuluh excited ni. Ambil gambar markisa ni. Bukan main lama saya tunggu dia berbuah. Hampir penghujung PKP dulu. Okey. Nanti saya akan cuba buka dia, guys, macam mana rasa dia. Tu tiga biji ni tu, ya. Tiga biji. Okey. Kita belah nanti. Tunggu sekejap, eh. Okay, guys. Saya akan belah ni, tengok dia punya isi dalam ni. Macam mana rasa dia buah markisa. Selalunya masam manis lah. Ini warna merah ni. Hey, masak ke belum? Kita tengok nanti, guys. Kita tengok, Okay. Mari kita sama-sama operasi buah markisa ni, guys. Kita tengok, Mana ni? Hati-hati, jangan buka. Tak geli juga saya buka ni. Pisau dah dasah tajam. Guys, gimana buah, guys? Oi, ada air, ada air, ada air. Nah, macam itu dia buah deh, guys. Kita buang dan siput dalam dan merasa nanti. Nah, merasa hampir berapa tahun lah. Hampir penghujung PKP. Dulu saya tanam nih. Baru sekarang membuahkan hasil, guys. Satu macam ni buah dia, air dia. Kita buat putus satu lagi. Ambil dua. Nah.
Makisa. Orang kata Makisa ini ada khasiat. Ah, cakap Makisa ini ada khasiat, guys. Tapi mungkin betul sebab ini natural lah. Ah, asal buah ni siapa yang tahu? Asal buah Makisa ni tolong tolong komen please. Komen. Nah, tengok. Ada air dalam. Air sejati dia. Okey. Nah, ini yang ketiga. Masih banyak lagi di luar, di atas pokok tapi belum masak. Nah, ini tadi ada yang tinggi di atas. Sejolok-jolok. Alright. Woi, ada air. Natural. Very natural, guys. Ah, tengok. Natural ya. Saya rasa lo. Cuma rasa, guys. Rasa, eh. Cuma rasa lo. Macam mana rasa dia? Okey. Cuma rasa dia, guys. Macam cair-cair berbuah ni. Woi. Test ya. Masam-masam manis. Masam manis. Sedap juga, guys. Nyamai gak belakang mana? Mesti masam-masam manis. Tanya wangang-wangang tu. Lihat tu. Itu dia. Buah short sharing saya tentang Makisa yang tanam. Sebelum habis PKP dulu. Ini PKP punya buah lah. Okay, guys, saya nak prepare satu jus daripada Makisa ni, guys. Saya guna air oren merah ni. Grenadine. Masuk merah tadi, kita simpan air sejuk, guys. Nah, ya guys. Makisa, sirap Makisa. Sirap Makisa, guys. Woi, refresh ah. Nah. Woi, lemak. Ini dia. Makisa, sirap Makisa. Woi, look refresh ah. Okay, guys. Kena test dulu. Second test. Tadi test yang pure. Sekarang ini dah campur dengan orange merah, sirap merah. Aduh, memang fresh. Very refreshing. Tak sangka pula Makisa campur ni ya. Dah buat air sirap. Sirap ni. Sedap, guys. Memang refresh. Okey. Saya mau nikmat ni.